Hai semuanya, selamat datang di channel Z Movie, tempat dimana film-film diceritain. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Merantau. Film yang dirilis pada tahun 2009 ini menceritakan tentang seorang pemuda dari desa yang bernama Yuda yang pergi merantau untuk menjalankan tradisi di desanya di Minangkabau. Tradisi ini bertujuan untuk mencari ilmu dan pengetahuan, ya kurang lebih sama seperti di daerah-daerah lain. Namun saat Yuda sedang menjalankan tradisinya itu, dia harus bertemu dengan mafia-mafia perbudakan manusia. Dengan berbekal ilmu bela diri yang dia miliki, dia pun harus terlibat aksi baku hantam berulang kali yang mengancam nyawanya. Penasaran dengan alur ceritanya? Mari kita langsung menuju ke alur ceritanya. Let's go. Ring, ring, ring. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang pemuda yang sedang berlatih silat dengan sebuah karambit. Pemuda itu bernama Yuda, yang diperankan oleh Bang Iko Uwais. Scene berpindah, terlihat Yuda sedang memetik tomat di kebun. Yuda lalu pergi pulang. Saat sampai di rumah, Yuda membantu ibunya menyiapkan makan malam. Dan waktu berganti malam, Yuda pun makan malam bersama ibu dan kakaknya Yayan. Selesai makan malam, Yuda dan ibunya mengobrol. Di sini ibu Yuda mencoba membujuk Yuda agar dia tidak perlu pergi merantau. Namun Yuda yang sudah mantap ingin merantau berusaha meyakinkan ibunya. Waktu berganti pagi, terlihat Yuda yang hendak berangkat merantau. Yuda berpamitan pada ibu dan kakaknya. Yuda lalu berangkat. Dia pun sampai di halte bus. Dia lalu masuk ke dalam bus. Bus pun berangkat. Di perjalanan saat malam hari, di dalam bus Yuda didatangi seorang pria. Mereka lalu berkenalan. Nama pria tersebut adalah Erik, yang diperankan oleh Kang Yayan Ruhian. Mereka lalu mengobrol. Malam berlalu, mereka sampai di Jakarta. Saat turun dari bus, mereka berpisah mengambil jalan masing-masing. Yuda mencari alamat rumah yang diberikan oleh ibunya. Namun rumah yang dia tuju telah hangus terbakar tak tersisa. Yuda hendak menelpon nomor yang ada di kertas tersebut, namun nomornya tidak aktif. Yuda melihat para pekerja proyek yang pulang. Yuda lalu masuk ke dalam lokasi proyek, dan dia tidur di dalam tumpukan pipa-pipa beton. Malam berganti pagi, terlihat Yuda yang pergi sarapan. Saat selesai sarapan, dompet Yuda dicuri oleh anak kecil yang bernama Adit. Yuda pun mengejar Adit yang lari membawa dompetnya. Adit pun tertangkap. Yuda lalu mengambil dompetnya kembali. Saat Yuda mengambil dompetnya, dia melihat seorang cewek yang dimarahi oleh bosnya. Cewek tersebut bernama Astri dan bosnya yang bernama Joni. Astri sendiri adalah kakak dari Adit. Joni berlaku kasar pada Astri. Yuda yang melihatnya berusaha membantu Astri dan memberi sedikit pelajaran pada Joni. Pasti mas. Terima kasih. Karena perlakuan Yuda, Astri harus dipecat dari pekerjaannya. Astri marah pada Yuda, lalu pergi.
Waktu berganti, terlihat ada dua orang warga negara asing yang bernama Robert dan Luke yang sedang bertransaksi wanita dengan Johnny. Robert marah dengan Johnny karena dia berjanji membawa 5 gadis, namun dia hanya membawa 4 gadis. Johnny lalu pergi. Dia menghubungi anak buahnya dan berniat mencari Astri. Sampailah Johnny di tempat Astri dan berniat membawanya pergi. Waktu berganti malam, terlihat Yuda yang sedang menelpon ibunya dan saling bertanya kabar. Saat menelpon, Yuda melihat Astri dibawa paksa oleh Johnny dan anak buahnya. Yuda yang melihat Astri dikasari oleh Johnny langsung bergegas menolong Astri. Terjadi aksi baku hantam antara Yuda dan anak buah Johnny. Yuda sempat kalah dari mereka dan Astri dibawa masuk oleh Johnny dan diserahkan pada Robert. Yuda lalu pergi masuk dan menghajar anak buah Johnny. Bahkan Robert pun harus terluka karena ulah Yuda. Astri lalu dibawa kabur oleh Yuda. Terlihat adiknya sedang ngamen di lampu merah diculik oleh anak buah Johnny. Yuda lalu mengejarnya dan terjadilah aksi baku hantam di atas jembatan penyeberangan. Semua anak buah Johnny kalah. Yuda dan yang lain lalu pergi. Yuda membawa mereka ke lokasi proyek untuk bermalam di sana. Di sana mereka mengobrol. Yuda berniat mengajak mereka pulang ke kampung Yuda. Mereka pun setuju. Mereka lalu tidur. Waktu berganti pagi, terlihat Astri dan Yuda dan Adit yang pergi ke rumah Astri. Namun di rumah Astri sudah ada anak buah Johnny. Astri dan Yuda datang ke sana bertujuan untuk mengambil uang Astri yang nantinya untuk tambahan mereka pergi pulang kampung. Yuda lalu masuk ke rumah Astri. Namun saat akan keluar, Yuda ketahuan dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Astri juga ketahuan dan dikejar oleh anak buah Johnny. Adit disuruh sembunyi oleh Astri. Dan saat Astri pergi, dia harus tertangkap dan dia pun dibawa pergi. Kembali ke Yuda, dia masih dikejar oleh anak buah Johnny dan terjadi sedikit aksi baku hantam. Yuda kembali berlari dan untungnya anak buah Johnny berhasil dia kalahkan. Dia lalu pergi mencari Astri. Yuda bertemu dengan Adit. Adit memberitahu Yuda kalau Astri dibawa pergi. Yuda lalu pergi mencari Astri ke tempat Johnny. Johnny memberitahu Yuda kalau Astri ada di apartemen Robert. Yuda lalu pergi ke apartemen Robert. Kembali ke Astri, dia dibawa oleh Robert dan Luke dan seorang anak buah Johnny yang ternyata dia adalah Eric. Saat menaiki lift, Eric disuruh menunggu di luar lift. Astri pun dibawa oleh Robert dan Luke.
Dan Astri pun selesai diperkaos oleh Robert. Setelah itu Robert membawa Astri pergi. Kembali ke Yuda, Yuda pun sampai di apartemen. Dan Yuda kembali menghadapi anak buah Johnny. Setelah menangani mereka, Yuda lalu pergi menaiki lift. Saat sampai di lantai 5, dan saat lift terbuka, dia melihat Eric. Eric pun masuk ke dalam lift dan terjadi duel di antara mereka. Eric kalah dari Yuda, namun Yuda tidak ingin membunuhnya. Dan saat lift terbuka, ada dua penembak yang sudah menunggu. Eric berusaha menyelamatkan Yuda dari tembakan, dan Eric harus tewas. Yuda menghajar penembak tersebut, lalu pergi. Saat sampai di parkiran, Yuda melihat Astri yang dibawa. Yuda lalu mengikutinya. Sampailah mereka di dermaga. Astri lalu dimasukkan ke dalam kontainer bersama dengan gadis-gadis lainnya. Yuda yang sebelumnya bersembunyi lalu keluar dan terjadilah aksi baku hantam yang sengit di antara mereka. Dari aksi ini, Luke harus tewas, dan duel berlanjut antara Yuda dan Robert. Dirasa Robert telah sekarat, Yuda pergi membuka kontainer yang berisi gadis-gadis tadi. Gadis-gadis tadi lalu keluar. Saat sedang menunggu Astri keluar, Robert dari belakang menikam Yuda, dan Robert tewas di tangan Yuda. Yuda pun harus tewas karena luka tusukan tersebut. Yuda berpesan pada Astri agar Astri tetap pergi kampung halaman Yuda. Yuda! Yuda! Scene lalu berpindah, terlihat Astri yang sedang memetik tomat di kebun Yuda.
dan Adit yang hendak pergi ke sekolah. Ibu Yuda yang melihat Adit berangkat sekolah, sekilas melihat Yuda dulu yang hendak pergi merantau. Dan film pun tamat. Ending yang menyedihkan. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kurangnya. Jika ada kritik dan saran, bisa tulis di kolom komentar. Oke, sampai ketemu lagi di konten saya selanjutnya. Saya pamit. Cabut.